Yo, what's up guys? Ketemu lagi sama gue Martin Sunardi di konten Message of the Day. Seperti biasa, setiap konten yang ada di message ini diambil di Instagram gue. So, pastiin lo semua follow Instagram gue at Martin Sunardi. And here's the message. Pengetahuan akan firman Tuhan harusnya membuat kita semakin bijaksana atau rendah hati dan bukan malah jadi sombong atau merasa paling benar dan paling tahu. Teman-teman semua, banyak dari kita yang ngerasa paling rohani di gereja itu merasa punya kesempatan atau punya hak untuk menghakimi banyak orang. Dan banyak orang juga yang ngerasa ngerti firman Tuhan punya hak untuk menghakimi banyak orang juga. Dengar baik teman-teman semua, gak ada satupun dari kita yang punya hak untuk menghakimin orang. Kalau kita semakin kenal Tuhan dan mengerti firman Tuhan, harusnya kita semakin bow down atau semakin rendah hati. Bukan menjelajah jadi paling songong, bukan jadi merasa paling sombong, ngerasa paling benar, paling tahu. Ingat, kita semua equal di mata Tuhan, gak ada yang beda. Kita boleh bandingin diri kita sama orang lain, tetapi diri kita di mata Tuhan tetap satu, gak ada yang beda. Penghakiman atau penilaian semua cuma dari Tuhan, bukan kita yang nilai. Kenapa? Karena kita masih bisa salah dan ngelakuin kesalahan. Jadi kalau kita sadar kita masih bisa salah dan bisa ngelakuin kesalahan ke depannya, kita gak punya hak sedikit pun untuk ngomongin orang lain. So, kalau kita semua makin kenal Tuhan, yuk kita sama-sama jadi orang semakin rendah hati dan menjadi orang yang semakin lebih punya karakternya. Kristus, Lukas 14 ayat 11 bilang begini, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. So, kalau lo semua mau ditinggikan oleh Tuhan, yuk kita rendahin hati kita supaya kita semakin ditinggikan oleh Tuhan. This is the message of the day. I hope you guys blessed by the message. God bless you.